nama saya Putri Nazara, tahun 1D. Cara saya jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Cara ini dapat jaga kebersihan saya dan jauhi penyakit. Sekian, terima kasih. Nama saya Nuri Haji. Oh, saya dari kelas 1D. Tentang kebersihan diri. Kita mesti pakai penutup muka. Untuk elak. Dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fahim B. Urman dari kelas 1 di. Saya selalu mencuci tangan guna sabun ini untuk menjaga kebersihan dan juga mengelakkan dari kuman. Terus saya umumnya Zainat. Saya dari satu negeri. Saya nak cerita tentang menjaga kebersihan. Mesti kita kena mandi setiap hari dan semua makan masuk tangan. Kalau tak nanti sakit. Bye-bye. Mama Dr. Fred, saya datang di saat ini dan ini untuk cara pakai. Yang pertama, buka air dulu. Yang kedua, sebuah sabun. Yang pertama, masuk macam ini. Yang kedua, macam ini. Yang ketiga, macam ini. Keempat, macam ini. Dan ke arah ini. Sampai hilang sabun. Itu kan saya selalu. Bye-bye. Selamat malam lagi, Mama. Bye-bye. Sekian, terima kasih, Baba. Nama saya, Benci Mama Adin dari kelas 1 di. Hari ini saya menunjukkan tentang kebersihan diri. Pertama, selalu cuci tangan. Kedua, selalu pakai hand sanitizer. Ketiga, nak keluar pakai mask. Keempat, jawab 1 meter. Itu saja, Mama. Hai, nama saya Umar Khalid dari kelas 1D. Saya sentiasa menjaga kebersihan dengan memakai face mask dengan membasuh tangan. Hai, nama saya Farah Syahaja. Saya kelas 1D. Saya akan jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Dan selalu. Memakai. Dapat. Menjamin. Kesihatan saya. Daripada. Saya jaga tetap untuk menjaga diri. Jaga diri. Dari apa? Dari COVID-19. Okey. Nama saya Samadhi. Saya dari kelas 1D. Saya menjaga kebersihan. Tiga. Saya mencuci tangan dan saya menggosok gigi. Terima kasih, bye-bye. Hai, nama saya Maju. Kita perlu menjaga kebersihan diri. Kita kena pakai mask ketika keluar dan rumah. Bye. Saya ingin menjaga kebersihan diri dari wabak COVID-19. First,
cuci tangan dengan sabun. Sekian, nomor 2. Pakai hand sanitizer. Kamas. Keempat, jarakkan 1 meter dari orang lain. Itu saja, bye guys. Stay home, hashtag. Thank you.